Kamu bisa melakukan apa aja. Saya akan pastikan semua orang tahu siapa ibu kamu sebenarnya. Ingat Rasya, bagaimanapun caranya kamu menyembunyikan kebenaran, waktu akan membuktikan kebenaran. Tapi saya akan tetap menyakiti Cinta dan membuat seolah-olah Rasya yang melakukannya. Cinta pasti akan sangat menderita. Allah, kenapa percintaan selalu datang silih berganti? Dia cewek yang benar-benar nggak punya harga diri. Yang dipikirannya cuma ada uang dan dia benar-benar murahan. Kalau kamu pikir kamu bisa mengacaukan keluarga saya, kamu salah, Jin. Karena saya akan ngelawan kamu, Jin. Seperti saya ngelakuin saat ini sama kamu. Jin, aku kan udah bilang sama kamu kalau kita nggak perlu ngelakuin ini semua. Karena aku tahu kamu nggak bakalan dapetin apapun selain penghinaan dan air mata. Maafin saya, Alan. Gara-gara saya, kamu dipermalukan depan semua orang. Saya minta maaf. Semua kejadian itu pasti ada hikmahnya. Dan aku yakin semua ini pasti akan kembali lagi kayak dulu. Tapi nggak buat saya. Hubungan saya sama Rasya udah berakhir. Nyiapin sarapan lagi. Ini semua pasti gara-gara Rasya. Apa Rasya nggak tahu kalau dia nyakitin Cinta sama aja kayak nyakitin gue? Kalau dia bikin sedih Cinta jadi di kamar terus, murung sedih, nggak mau keluar kamar, nggak bikin sarapan, gue yang mati kelaparan. Wah, lu mah pikirannya makan mulu. Coba lu tadi malam tuh datang sama kita. Wah, ada kejadian seru, semestinya lu ikut tuh. Pemirsa, kebakaran yang terjadi di restoran milik Alan Hinata telah menyingkap beberapa fakta baru. Semalam, saat Kirana Cinta Mentari, partner kerja sekaligus koki utama di restoran tersebut, mengadakan konferensi pers, mantan tunangannya Rasya Wardana muncul. Dalam keterangannya, Rasya menuduh Cinta dan Alan melakukan persekongkolan untuk membakar restoran tersebut agar mendapat klaim asuransi. Lu, baru aja tadi omongin. Mana gue, lu? Kalian lihat sendiri kan? Lihat! Semua hal yang terjadi dalam hidupnya adalah sebuah jebakan. Dan saat ini, mereka sedang memainkan sebuah drama untuk mendapatkan uang dari pihak asuransi. Dia cewek yang benar-benar nggak punya harga diri. Yang dipikirannya cuma ada uang. Dia benar-benar murahan. Kamu siapa? Kenapa kamu berani-berani ngomong seperti itu? Kamu bukan apa-apa. Kurang ajar kamu! Kamu jahat! Kamu bukan apa-apa! Kamu nggak boleh ngomong seperti itu! Ibu... Ibu kenapa? Dia nggak tahu diri. Dia cewek yang benar-benar nggak punya harga diri. Dasar kamu tuh orang nggak tahu diri! Kamu jahat! Kamu bukan apa-apa! Lu, Mami ngamuk lu! Hah? Oh, keren banget sih. Mami jadi lebih sayang sama Cinta. Sampai-sampai Mami nggak rela kalau dia nyakitin Cinta. Tuh, kitanya dilupain. Iya, padahal kita yang anak kandungnya malah dicuekin, gak diperhatiin. Kamu gak boleh ngomong seperti itu! Gak bisa! Mami! Kamu gak boleh ngomong begitu! Gak boleh, gak boleh, gak boleh! Jangan, Bu. Jangan. Dia gak boleh ngomong begitu, Cinta. Saya gak apa-apa, Bu. Saya gak apa-apa. Gila. Cynthia udah benar-benar kalap. Tanpa sadar, dia udah gunain anak pungutnya buat ngancurin anak kandungnya sendiri. Demikian pemirsa, putra dari pengusaha Cynthia Wardana, Rasya Aditya Wardana, telah menyatakan bahwa mantan pacarnya, Cinta, adalah pembohong besar. Nggak mungkin! Nggak mungkin! Rasya bukan anaknya! Rasya bukan anak Cynthia! Om Bayu, Om Bayu, Om Bayu. Om Bayu nggak boleh ngomong kayak gitu lagi. Om Bayu nggak boleh ngomong siapapun kalau Rasya itu bukan anak kandungnya Tante Cynthia. Kalau sampai Tante Cynthia dengar, dia bisa suruh preman datang ke sini dan ngabisin kita semua termasuk Om Bayu. Apa Om Bayu mau? Nggak mau, nggak mau, nggak mau. Om takut. Makanya jangan ngomong kayak gitu lagi. Iya. Iya. Kejadian kemarin, saya nggak nyangka kamu masih mau temenan sama saya. Kamu tuh ngomong apa sih, Jin? Masa gara-gara kejadian kecil gitu, terus aku bakalan ninggalin kamu? Ya enggak lah, nggak mungkin. Aku akan selalu di samping kamu. Tapi saya sudah bikin kamu susah dan menderita. Udah, cukup. Jangan diterusin lagi. Aku kesini bukan untuk ngomongin itu, Jin. Jin, aku berencana untuk membangun restoran yang baru. Dan tempatnya harus jauh dari sini. Biar Rasya dan ibunya nggak gangguin lagi. Gimana menurut kamu? Kamu setuju? Iya, saya setuju. Kamu bisa gunain asuransi restoran untuk membangun restoran baru. Insya Allah semuanya akan berjalan lancar. Ya kan? Cin, gimana aku bilang sama kamu? Kalau aku nggak bakalan dapat klaim asuransiku satu sen pun. Kejadian semalam pasti akan dijadiin bahan pertimbangan pihak asuransi untuk menolak klaimku. Alan, kok kamu diam aja sih? Oh iya ya, kamu nggak usah mikirin soal modalnya. Biar aku yang ngusahin itu. Dan kamu juga jangan mikirin soal tuduhannya Afzal. Karena kamu nggak punya bukti apa-apa yang bisa nguatin kamu. Iya, makasih ya Alan atas kepercayaan dan dukungan kamu dari saya. Cin, ini daftar lokasi untuk restoran kita yang baru. Kamu punya daftar tempatnya? Iya. Nanti kita survei dan kalau kita cocok kita beli. Asik. Pokoknya saya lihat dulu ya daftarnya. Ada pertanyaan juga kan? Selamat siang, Bu Cynthia. Ini uang kamu. Pergi dari kota ini sejauh yang kamu bisa. Jangan sampai pihak Alan atau pihak media bisa cari kamu. Baik, Bu. Terima kasih atas kerjasamanya, Bu. Kalau Ibu butuh bantuan saya, Ibu, saya harap jangan sungkan-sungkan menghubungi saya, Bu. Sekarang waktunya saya untuk menemui si pecundang itu. Cinta. Kayaknya nomor 7 ini oke deh. Coba lihat. Tempatnya lumayan strategis, terus dekat tempat wisata. Jadi restoran kita bakalan rame. Yap, bener juga. Ya udah, aku pergi dulu untuk survei tempatnya. Dan kalau emang udah oke, aku akan ajak kamu ke sana. Oke. Ya udah, aku pergi dulu ya. Cinta. Jalan keluar yuk, duduk di bawah pohon situ, kayaknya enak deh, asik kalau kita sekarang duduk di situ terusan kita lihatin mobil-mobil yang lewat, yuk, asik. Ya udah, yuk. Ayo dong, cepetan. Emangnya ibu mau jalan-jalan kemana sih? Ah, lihat-lihat di luar aja. Tuh kan enak udaranya. Seger banget. Itu kan mobilnya Tante Tia. Aduh, gawat. Kalau sampai dia ngeliat ibu, ya pasti akan nyakitin ibu juga. Ibu, kita jalan-jalan nanti aja ya. Ibu mas ke rumah dulu. Saya masih ada urusan sebentar. Enggak. Sekarang aja kenapa sih? Ayo. Nanti ya, Bu. Nggak mau, Cinta. Saya mau sekarang. Ayo. Jangan sekarang ya, Bu. Udaranya lagi panas. Nanti Ibu kecapean. Mendingan nanti sore aja. Pas udaranya udah adem. Saya janji. Saya akan bawa Ibu ke taman. Janji tapi? Saya janji. Tuh kan dibilangin sumpek di dalam. Jalan-jalan aja yuk, Cinta. Saya mohon, nanti aja ya. Ya udah, tapi nanti jangan bohong. Mendingan sekarang ibu masuk kamar. Nanti Lala dan Lulu yang temenin ibu, ya? Iya. Lala, Lulu, tolong ya temenin ibu. Jangan sampai ibu keluar rumah. Lala, Lulu, tunggu apa lagi? Ayo temenin ibu. Ih, lu cerewet banget sih, Jin. Gak sabar banget sih. Gak lihat apa orang lagi ngapain. Sabar dikit kenapa? Nggak tahu apa orang lagi sibuk. Saya datang sini sengaja untuk melihat kekalahan musuh saya. Tante jangan besar kepala dulu. Musuh Tante ini masih bisa ngelawan Tante dan belum kalah. Oh ya? Apa saya nggak salah dengar? Memangnya apa yang bisa kamu lakukan? Saya dan Alan udah memutuskan untuk membeli tanah dan membangun restoran baru. Kalau Tante berniat membakarnya lagi, seperti apa yang Tante lakukan sebelumnya, silahkan. Kami nggak takut. Jangan sombong kamu. Satu lagi, jaga lidah kamu. Jangan menuduh sembarangan. Kamu pikir orang-orang akan percaya? Tidak. Tidak mungkin, karena orang-orang sudah yakin kalau kamu yang membakar restoran kamu sendiri untuk mendapatkan uang asuransi. Semua orang, termasuk Rasya, percaya itu. Kenapa? Kenapa Tante ngelakuin ini ke saya? Kenapa, Tante? Suatu saat nanti kamu akan tahu dosa siapa yang sedang kamu bayar sekarang. Lihat deh, kuku gue cantik kan? Mengkilat kan? Keren kan warnanya? Iya, ini juga lagi lo bersihin. Nanti mau tempelin stiker bunga-bunga. Dia siapa ya? Kok kayaknya saya kenal? Aduh, tapi di mana ya? Saya tahu. Saya tahu. Saya ingat. Saya ingat dia. Ingat, Cinta. Ingat. Kamu tidak akan pernah menang melawan saya. Tunggu! Ah, udah Bu, biarin aja dia pergi. Tapi dia... Bu, dia nggak usah dipeduliin, biarin aja. Johan, pacarnya si Cinta, Alan, akan membelikan Cinta sebidang tanah. Saya mau tahu tanahnya itu letaknya di mana. Kamu bisa tahu dari koneksinya Alan. Iya. Kabari saya secepatnya ya. Cinta, Cinta, Cinta. Saya tidak akan pernah membiarkan kamu mendapatkan apapun yang kamu inginkan, Cinta. Apapun. Together, get on the dance floor, the party will start. You stand still. banget deh restoran halal sama Cinta sampai kebakar kayak gitu. Hah? Bukain dong, bukain. Ih. Arga, saya kan tamu di sini. Masa tamu yang bukain pintu? Lagian Pak Arga, saya kan nggak hafal semua teman-temannya Pak Arga. Nanti kalau rampok gimana? Saya ada yang salahin. Ih. Nah, dasar aktris. Bisa aja actingnya. Shock nih. Ah, sepi banget nih rumah. Waduh, kayaknya Anggisa sama bokap ini. Cepetan lo dandan sekarang. Terus ngumpet-ngumpet. Ntar kita muncul lagi sebagai Raga sama Sheila, oke? Okay? Nakal ya, kelitikin nih. Syah, kamu mau kemana? Aku ikut ya. Jangan ya, aku cuma mau ke hotel doang kok. Mendingan kamu di sini aja ya. Kamu nggak tahu sih gimana Syah tinggal di rumah sendirian. Bete tahu. Makanya aku datang ke sini untuk makan siang sama kamu. Tapi sekarang aku harus ke hotel lagi. Aku harus kerja. Itu cuma alasan kamu aja. Emangnya kamu pikir aku nggak tahu apa kerjaan kamu? Kerjaan kamu cuma mikirin Cinta, iya kan? Nia, udah aku bilang berapa kali sama kamu, jangan ungkit-ungkit soal itu lagi. Aku udah nggak punya hubungan sama dia. Ngerti kamu? Sebagai kekasih harusnya kamu udah nggak punya hubungan apa-apa lagi sama Cinta. Tapi nyatanya kamu masih mikirin dia, Syah. Kamu masih mikirin dia sebagai musuh kamu. Kamu emang gak pernah lepas dari Cinta, Syah. Sebenarnya di mana posisi aku sekarang, Syah? Hati kamu udah dipenuhin sama Cinta. Aku udah gak punya tempat lagi di hati kamu. Udah gak ada. Maafin aku, Nia. Mungkin selama ini kamu benar, tapi aku janji sama kamu. Mulai sekarang aku akan nyoba ngelupain dia. Tapi aku nggak akan pernah bisa maafin dia. Aduh, bapaknya dateng-dateng segala deh tuh orang. Wah, nyebelin banget dah. Udah rayuannya gombal, basa-basinya nggak asik, ada puja-pujinya nggak karuan. Aduh. Kacamata sama tongkat gue di mana ya? Mampus tuh. Mana harganya? Lama lagi, Pak. Ya, siapa ya? Om Zakir. Kamu kok buka pintu aja lama banget sih, Gah? Maaf, Om. Tadi saya ketiduran. Om datang sama siapa, Om? Hai, Gak. Anggi. Mari Om, silakan masuk. Ayo sayang, silakan masuk. Wek, ya, masih di kursi. Wek. Enggak, kamu kenapa? Kok kayaknya panik gitu sih? Panik? Enggak. Cuma ini nih. Perutku sakit banget. Kalau berdiri kayaknya tambah sakit. Makanya aku cepet-cepet duduk. Kamu yakin kamu sakit perut? Iya. Kayaknya udah tambah parah nih. Sakit banget. Lagi pada kemana, Gak? Kok sepi banget? Iya. Mama lagi pergi sama Raga, Om. Oh. Ya sudah. Kalau gitu Om tunggu di sini aja ya. Iya. Gak apa-apa. Kalau gitu aku ke toilet duluan ya. Aduh, udah sakit banget nih. Permisi. Siapa orang itu? Satpam! Ya Bu, ada apa Bu? Kamu tidur ya? Ada orang masuk kamu nggak lihat? Maaf Bu, saya tidak tahu Bu. Sekarang kamu kejar orang yang lari ke arah sana. Cepat! Baik Bu, baik. Siapa orang itu? Kenapa dia masuk rumah saya diam-diam? Kalau dia mau merampok, berani sekali dia. Dia tahu kan rumah ini banyak yang jaga. Halo? Ibu Cynthia, jawab pertanyaan saya. Anda tadi lihat wajah saya apa enggak? Hah? Ayo jawab. Anda lihat wajah saya apa enggak? Enggak. Saya nggak lihat muka kamu. Jadi itu tadi kamu? Nggak usah banyak nanya. Yang jelas, kalau Anda lihat wajah saya akan membongkar semua rahasia Anda. Dan jangan harap Anda bisa bertemu dengan anak kandung Anda. Ngerti? Jangan. Jangan lakukan itu. Tolong. Sumpah. Saya tidak lihat apa-apa. Sumpah saya nggak lihat muka kamu. Lagi pula, untuk apa kamu kesini? Kamu ada perlu apa? Gue nggak mungkin bilang kalau gue kesini buat mastiin Cynthia nggak ketemu sama Marlina. Karena kalau mereka ketemu, bisa kacau rencana gue. Saya datang kesini untuk mengawasi Anda. Supaya Anda nggak berbuat macam-macam. Tolong. Tolong, saya mohon. Katakan di mana anak saya. Kamu sudah terlalu lama mempermainkan saya. Tolong katakan di mana anak saya. Sorry, apa-apa. Aduh, gak ada kaca lagi. Aduh, pakai aja dulu yang bener. Aduh. Tunggu bentar ya. Alah, mau kemana? Bentar. Aduh. Gimana? Lo udah siap? Yuk. Yuk. Assalamualaikum. Ada tamu. Waalaikumsalam. Ada Anggi. Kamu ngapain di sana? Ayo sana duduk. Ayo pindah. Repot orang tua. Dek Sheila, Mas Zakir ini senang banget loh bisa menjalin hubungan dengan Dek Sheila. Maksudnya dengan anak Dek Sheila. Kalau mereka menikahkan, jadinya kita bisa sering-sering ketemu. Oh iya, pasti. Papa kok jadi genit gitu sih sama Tante Sheila? Wah, udah nggak bener nih. Pa, kita pulang sekarang yuk. Oh, kita kan baru juga datang. Baru juga ngobrol sama mamanya Arga. Lagian kan Arga masih di kamar mandi. Enggak. Aku mau pulang sekarang, Pak. Arga kan sakit perut, Anggi. Ya? Apa kamu nggak khawatir sama dia? Dia itu kan calon suami kamu. Itu tuh alasan Papa doang, tau nggak? Kita tuh kesini bukan mau ketemu sama Arga, tapi Papa yang mau ketemu sama Tante Sheila. Iya kan? Enggak. Kita kesini ini memang mau ketemu sama Arga. Arga. Ayo cepat sana panggilin Arga. Arga! Lama banget ya. Saya tulis buat Rasya. Rasya, saya punya sesuatu buat kamu. Baca nih. Apaan nih? Jangan pura-pura nggak tahu deh. Ini surat cinta. Cepet ambil, baca. Kenapa nggak kamu aja yang baca? Kan lebih enak dibacain nama yang ngasih. Emosinya lebih berasa loh. Kamu nggak mau nerima? Ya udah, saya bacain. Di sini saya nulis apa saya suka dan nggak suka tentang kamu dan saya. Dengerin ya. Saya suka banget waktu lihat kamu senyum. Karena senyum kamu bikin saya jadi ngerasa tenang. Makanya saya sebel kalau sehari aja nggak ngeliat senyum kamu. Saya suka setiap kali kamu menggandeng tangan saya di depan umum. Karena dengan begitu saya ngerasa kalau kamu pengen nunjukin ke semua orang bahwa saya milik kamu. Dan kamu milik saya. Saya juga suka setiap kali kamu ngebelai rambut saya. Soalnya itu membuat saya rasa disayangi. Tapi saya nggak suka dengan gaya rambut kamu yang norak itu. Juga sikap kamu yang arogan. Jadi kamu nggak suka nih dengan potongan rambut saya. Padahal udah keren kayak begini loh, Jin. Lihat nih, lihat. Rasya Aditya. Keren kan? Keren kan? Saya belum selesai. Mau dengerin lagi nggak? Saya selalu ngerasa damai saat kamu natap saya. Walaupun kadang-kadang saya nggak suka kalau kamu lagi marah. Kamu nyeremin. Saya suka berada dekat kamu. Bersama kamu, bagaikan sebuah mimpi. Dan saya nggak pengen terbangun. Karena saya takut jika saya terbangun nanti, saya mendapati diri saya tanpa kamu. Kamu yakin itu tempatnya? Ya. Di mana alamatnya? Ya. Kerja kamu bagus, Johan. Terima kasih. Waktunya makan siang. Syah. Mama dapat informasi ada tanah murah mau dijual. Lokasinya dekat sini. Lelangnya dimulai nanti siang. Kamu nanti ke sana beli ya. Mama pengen tanah itu dibangun untuk rumah kamu dan Nia. Baik, Ma. Ayo, sayang. Kamu pasti bakal kaget dan marah melihat Cinta dan Alan ada di sana. Lan, kamu yakin kita masih bisa beli tanah? Soalnya kan kita nggak punya uang. Udah, kamu tenang aja. Aku akan dapat uang dari asuransi. Dan aku juga udah dapat pinjaman dari papi yang mau menginvestasikan uangnya ke kita. Tapi saya ngerasa nggak enak. Jin, udah, kamu tenang aja. Kamu nggak usah khawatir. Semuanya pasti akan beres, ya? Tanah ini berada di daerah yang sangat potensial. Sangat cocok untuk lahan usaha. Selain itu, sangat dekat dengan taman wisata yang sangat terkenal. Selain untuk lahan usaha, tempat ini untuk peristirahatan sangat cocok. Hawanya masih sejuk dan bebas polusi. Tanah seluas 1 hektar ini saya buka dengan harga 2 miliar rupiah. Bagi para penawar yang memberikan harga lebih tinggi, silahkan menawar. 2,1 miliar. Oke, Bapak di sebelah sana 2,1 miliar. 2,5 miliar. 3 miliar. Saya berani 3,2 miliar. 4 miliar. Rasya, kenapa sih kamu ngotot banget beli tanahnya? Padahal saya tahu kamu nggak perlu-perlu amat. Nggak seperlu kita. Mending kamu pergi aja deh. Seharusnya kamu yang pergi. Kamu nggak pantas ada di sini. Mau beli tanah aja pakai duit orang lain. Dasar anak malu. Heh, itu emang uangnya Cinta. Berani banget lo ngomong kayak gitu. Duit yang lo pakai juga bukan duit lo. Lu pakai duit bokap lu untuk muasin cewek aku sini. Iya kan? Cinta, tunggu Jin. Cinta, semua ini belum berakhir, Jin. Saya akan bikin kamu lebih menderita lagi. Karena kamu udah menjelek-jelekan Mama. Lihat aja, Jin. Saya akan bikin kamu menderita seumur hidup kamu, Jin. Ada apa, saya? Halo, Ma. Aku udah berhasil ngebeli tanah itu. Mama tahu nggak? Aku ketemu siapa hari ini? Siapa? Cinta sama Alan. Loh? Mau apa mereka di sana? Ternyata mereka juga ngincar tanah yang sama, Ma. Tapi Mama tenang aja. Aku sudah memenangkan tanah itu dan bikin mereka kabur, Ma. Udah deh, Syah. Kamu sekarang jangan pusing mikirin mereka, ya. Mendingan kamu pulang daripada kesorean. Iya, Ma. Yaudah ya, Ma. Rencana saya sukses. Sekarang Rasya makin membenci Cinta. Dan Cinta juga makin terluka oleh kelakuan Rasya. Mami, Mami inget kan? Ini Lulu, anak kandung Mami. Mami, coba lihat sini. Au, Lulu. Ini kan Lulu, anak kandung Mami. Mami, Lulu itu nggak suka kalau Mami jadi dekat sama Cinta. Dulu kan Mami tuh benci banget sama Cinta. Soalnya Cinta anak tiri Mami. Yang anak kandung Mami itu Lulu sama Lala. Coba ingat-ingat. Lulu anak kandung Mami. Ayo coba sebut. Lulu anak kandung Mami. Lulu anak kandung Mami. Lulu Mami. Ayo dong bilang. Lulu anak Mami. Lulu anak kesayangan Mami. Mami bilang. Bilang. Lu ngapain sih? Percuma aja lu maksa-maksa Mami untuk ngomong kayak gitu. Nggak ada gunanya. Kan dokter udah bilang. Mami itu akan kembali dengan sendirinya. Jadi nggak perlu dipaksa-paksa kayak gitu, Lu. Pergi. Pergi! Pergi! Kamu udah merusak hidup saya. Saya akan balas. Saya akan balas semua perbuatan kamu. Pergi! Pergi! Udah, Cin. Gak usah dipikirin lagi. Mungkin belum rezeki kita untuk dapetin tanah itu. Aku yakin, kita pasti akan nemuin tempat yang jauh lebih strategis untuk bangun restoran. Tapi, kayaknya apa yang kamu bilang di konferensi pers itu benar. Saya akan terus menghadapi kejaman Rasya dan mamahnya. Mereka benar-benar ingin hancurin hidup saya. Dan mereka gak akan berhenti sampai hidup saya benar-benar hancur. Sementara saya nggak bisa ngelakuin apa-apa. Maafin aku ya, Cin. Gara-gara aku, kamu harus ngalamin ini semua. Kamu nggak perlu minta maaf. Ini bukan salah kamu. Kita berdua terjebak dalam nasib kita. Dan nggak ada yang perlu disalahin. Mungkin emang udah begini jadinya. Kalau gitu, kamu harus berjuang lewatin ini semua. Kamu nggak boleh nyerah. Kita pasti bisa ngatasin ini semua, Cin. Oh ya, Jin, jangan lupa besok kita harus ketemu pegawai restoran. Dan kita harus yakini mereka kalau semuanya akan baik-baik aja. Karena kita akan buka restoran lagi. Ya udah, kita ketemu besok tempat biasa ya. Oke. Cinta, gue akan beli semua tempat yang akan lo beli. Termasuk rumah lo. Dan kalau lo udah nggak punya apa-apa lagi, lo akan datang ke gue. Dan lu akan mohon-mohon maaf dari gue dan nyekap gue. Karena udah lu hina. Dan mulai saat itu juga, lu akan tunduk sama nyokap gue. Alan. Kenapa sih kamu begitu bodoh? Kamu menawar harga tanah dengan harga yang begitu tinggi tanpa memperhitungkan kondisi keuangan kita. Gimana Papi bisa tahu? Teman Papi yang ada di pelelangan tadi telepon Papi. Dan dia memberitahukan tentang kebodohan kamu itu. Ini cukup, Alan. Kamu sudah kelewatan. Mulai sekarang, Papi tidak akan memberikan sepeser pun untuk kamu hambur-hamburkan dengan gadis itu. Gara-gara dia kamu kehilangan akal sehat. Tapi, Pi. Gak ada tapi-tapi. Sekarang kamu tinggal pilih. Kamu pilih cinta atau keluarga? Aku pilih cinta. Papi, Papi, Alan, Papi. Alan, Alan, kembali sayang. Papi. Alan, Alan jangan tinggalin Mami, Alan. Saya mau masak. Saya sama sekali nggak punya persediaan makanan. Cinta, udah selesai belum sih masaknya? Gue lapar nih, cepetan dong. Ah, iya lama banget sih. Lu tuh ngapain aja di dapur, woy? Gimana saya mau masak? Bahan makanan aja nggak ada. Terus gimana dong? Kok bisa nggak ada? Gue lapar nih. Lo mau kita semua mati kelaparan? Sekarang semuanya beda. Sejak restoran kebakar, saya nggak pegang banyak uang lagi. Jadi, kalian harus bantuin saya cari uang. Hah? Cari uang? Gila ya lo, Cin. Dengar ya, Cin. Untuk cari duit itu kan tugas lo, bukan tugas kita berdua. Ngerti nggak sih lo? Iya, tugas kita berdua. Cuma makan, makan, makan. Sobek. Ini uang terakhir saya. Maafin saya, Ibu. Saya nggak bisa ngebahagiain Ibu. Uang saya udah sobek. Dan ini uang terakhir saya. Saya nggak tahu gimana kita bisa cari makan. Uang. Uang, 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 uang. Baju. Baju, baju ibu ada kok. Waktu saya pindah, saya bawa semua baju ibu. Ada di koper. Emang kenapa, Bu? Uang, uang. Ngapain sih? Nggak tahu gue. Biasa. Yang juga nggak waras, lagi linglung. Mungkin ibu lagi berusaha untuk mengingat sesuatu. Wah, gue pikir Mami cuma yang lagi ingatan. Ternyata Mami udah gak waras, udah gila. Masa baju dibilang duit? Ih, iya ya. Aduh. Wah. Bisa menerima kamu kerja di sini. Bagus, bagus. Semua pemilik restoran akan menolak Cinta. Dan dia nggak akan pernah punya kerjaan di Jakarta. Saya minta maaf. Saya tidak bisa meneruskan usaha ini. Dan saya udah memutuskan untuk tidak membangun restoran lagi. Aku udah bisa ngelupain masa lalu aku. Dan sekarang aku udah nyoba nerima kamu dalam kehidupan aku lagi. Kenapa kamu mengkhianati kami? Saya tidak pernah mengkhianati kamu. Sejak pertama kali saya bekerja di tempat kamu, saya sudah merencanakan untuk menghancurkan kamu. Dan saya yakin kamu tahu siapa yang mengirim saya.